apa? Dua video dalam satu minggu. Hai. Adakah si Elvin semakin konsisten? Kamu ingat saya akan menghilang lagi selama 2 bulan. Saya akan kembali meneruskan untuk teruskan membuat video. Memandangkan sudah total lockdown kan. Jadi inilah masa-masa yang sangat penting bagi saya untuk saya kembali. Sebab time first PKP tahun lalu tu saya yang paling konsisten kan. Di Sabah. Tapi anyway guys, it's good to be back. And finally saya boleh cakap, hey guys, it's me Alvin. We're back with another video. So in today's video, saya akan react dengan ada satu lagu ni yang betul-betul went viral di YouTube dan juga di TikTok. Sebab ramai kamu comment on my previous video. Kamu suruh saya react dengan ni lagu yang bertajuk Aku Budak Girl. Kemarin saya ada try dengar ni lagu, tapi saya cuma dengar sikit saja yang awal-awal tu. And saya boleh cakap yang ni lagu interesting. So hari ni saya akan dengar ni lagu full. Hopefully lah kalau saya mau dengar full. Sebab yang kemarin pun sudah saya dengar sikit saja kan. Apalagi kalau mau dengar full kan. She goes by the name of Sue Kaiser. Apa yang saya tahu pasal dia ni, dia budak-budak TikTok. Dia start dari TikTok and then dia tiba-tiba rilis satu lagu lah. Apa yang saya boleh nampak di sini kan, orang macam mau try untuk ikut style orang di negara seberang, di mana orang start dari TikTok kan, yang nyanyi-nyanyi buat cover di sana, dan terus try produce orang punya own song di YouTube. Kamu faham bahkan apa yang saya cuba try sampaikan? Sebab mostly penyanyi dari negara seberang kan, mostly datang dari TikTok sudah sekarang. Orang awal-awal start buat cover saja di TikTok and then last-last orang start produce dorang punya own song di YouTube. But hey, it's okay bah untuk try kan. Who knows, boleh pergi jauh kan. Kita mana tahu. Tapi how bad could it be kan. So anyway, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus akan jump straight dengan dia punya lagu yang bertajuk Aku Budak Girl. Tapi sebelum tu, saya ambil dulu saya punya makanan. Sebab saya terfikir mau makan sambil tengok. Sebab saya belum makan lagi. So kita enjoy sambil saya makan lah. Saya tahu lah, bagi saya kan macam bikin saya teringat tu lagu Keluang Man. Dia bagai seorang pahlawan yang ceria selalu dan always bergembira. Lagu ini cerita tentang kisah hidupku yang tak pernah putus asa dan positif selalu. Terberhenti pas saya makan. Lagu dia okey. Ya. Okey. Tapi saya tahu lah, bagi saya, dia punya lagu ni ngam untuk macam, kamu tahu kalau kamu tengok MTV 7 ataupun Astro Ceria, yang katun-katun begitu, ngam dia punya lagu begini. Dia punya rancangan ngam keluar time Sabtu ataupun Ahad setiap jam 10 pagi. Saya pun tidak tahu apa mau cakap pasal ni lagu. Sebab bukan juga tidak okey ataupun okey. Dia dalam tu kategori interesting. Kita try lagi dengar ni lagu sampai habis. And then mana tahu kan saya ada kesimpulan saya. Saya punya pendapat kan. Aku budak girl yang pantang menyerah. Pantang menyerah. Takkan berundur sebelum berjaya. Sebelum berjaya. Itulah, macam saya cakap ni lagu ngam untuk kena guna dalam rancangan untuk budak-budak. Itu je. Kalau bagi saya tidak akan dengar ni lagu daily lah ataupun kasih masuk dalam favorite playlist saya. Tapi kalau untuk suka-suka ataupun menari dengan kawan-kawan mungkin boleh lah. Tapi kan saya macam mau search lagi ni pasal si Sue Kaiser ni, mana tahu dia ada buat cover kah ataupun pernah nyanyi mana-mana kah. Sebab yang saya cuma tahu dia dari TikTok and then dia terus rilis ni lah lagu dia ni. Lelaki cadangan. Okay.
Enggak. Masalahnya dia sekarang kan ada dua. Satu, siapa yang record dia punya videonya? Siapa yang rakam dia punya video ni? Second thing, ini cover kah? Atau karaoke di K-box? Sorry guys, saya betul-betul jahat tu ketawa. I mean, kalau memang sudah betul-betul dia minat menyanyi, apa salahnya kan? Kalau betul-betul benda ni dia memang sudah minat, apa boleh buat lah. Saya bukan bermaksud apa yang secap begini, yang saya trip, yang saya pandai menyanyi kah, ataupun suara saya sedap kah. Sebab even saya punya lagu yang bertajuk Kosong tu pun, lagilah dia punya lirik. Dan aku sudah pernah. Dia cute, cantik, manis senyuman dia, tapi so, saya minta maaf, tapi saya rasa bagus kau stick dengan TikTok dah lah. Nanti kau menghilang, ku masih punya lelaki cadangan. Guys, nah boleh guys. Kalau mau bandingkan dia dengan Dato' Alif Syukri, saya akan pilih Dato' Alif Syukri. Walaupun dua-dua ni saya tidak minat, tapi saya akan lebih prefer untuk pilih Dato' Alif Syukri. Saya speechless guys. Tapi serius lah, macam mana tu lah kalau ada orang yang buat lagu pasal aku budak boy. Saya tidak akan buat. Tapi kalau saya yang buat, saya akan buat version macam ni. Today's video, hope you guys enjoy today's video. Saya harap kamu suka video kali ini. Saya harap menghiburkan anda walaupun tidak seberapa, and walaupun reaction jangan tengok cover orang. So itulah, saya harap kamu suka. Hope you guys enjoy today's video. Give this video a thumbs up if you liked it, and don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and peace. Aku adalah seorang budak boy. Ceria selalu bila kau ada di sisiku.